Nama Prasetyo Hadi telah resmi disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Mensesnek di Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan akan membantu Prabowo Subianto dalam mengkoordinasikan kementerian dalam menjalankan program-program pemerintah. Prasetyo mengatakan dirinya tugas khusus juga untuk membantu mengoordinasikan antar kementerian supaya yang apa menjadi program pemerintah, program-program Prabowo dapat berjalan baik. Direncanakan, Presiden Prabowo akan menggelar pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 pagi pukul 10 WIB. Ia rencana Senin besok adalah pelantikan Menteri dan Wakil Menteri, kemudian keesokan harinya pada 22 Oktober pelantikan Kepala-Kepala Badan, kata Prasetyo. Kemungkinan pagi masih Menteri dahulu baru sore hari pelantikan Wakil Menteri, imbu Dian. Selanjutnya, pada Rabu 23 Oktober 2024, dikatakannya Prabowo juga akan menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana.